diharapkan bisa 3.000 vaksinasi. Dan harapan kita hari ini minimal kita bisa mencapai target vaksinasi minimal 1 juta dalam hari ini. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron terus meningkat, sehingga kebijakan pemerintah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian akselerasi vaksinasi betul-betul bisa dioptimalkan. Dan kemudian sudah mendekati atau melewati masa 6 bulan, tentunya perlu diberikan vaksin ketiga. Khususnya saudara-saudara kita yang berusia lansia, kemudian anak-anak dan remaja yang tentunya ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan aktivitas, khususnya di dunia usaha, patuhi ketentuan di PPKM level 3, di mana ini semua harus kita lakukan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan, namun di satu sisi masyarakat kita bisa kita jaga semaksimal mungkin agar varian Omicron ini bisa kita kelola dengan baik.